Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa kembali di Bethany News menjelang dimulainya ibadah raya hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Mempelai Kristus, KBTK dan SD Bethany School membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bagi Anda yang memiliki putra-putri yang akan segera memasuki usia sekolah, Anda bisa segera mendaftarkan buah hati Anda di KBTK dan SD Bethany School. Tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0877-2514-6248. Informasi selanjutnya, Mempelai Kristus, saat ini baptisan selam akan dilayani pada setiap hari Minggu. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Pendaftaran dilayani sampai hari Jumat sebelum hari baptis di bagian administrasi gereja. Kemudian Anda akan mengisi formulir permohonan yang dilampiri dengan fotokopi KTP 1 lembar, pas foto berwarna ukuran 3x4 2 lembar, dan mendapatkan izin orang tua bagi yang masih berusia di bawah 12 tahun. Baptisan akan dilayani mulai jam 10 pagi di Gereja Bethany Salatiga dengan menerapkan protokol kesehatan. Mempelai Kristus, berikut akan kami sampaikan mengenai persiapan ibadah di era new normal. Mari kita edukasi diri kita masing-masing dengan kebiasaan hidup di era kenormalan baru. Termasuk dalam persiapan kita dalam beribadah di gereja, yaitu selalu menjaga jarak fisik, minimal berjarak 1 meter ke kiri dan kanan, dan ke depan dan belakang, baik saat duduk maupun berdiri. Hindari kontak langsung seperti bersalaman, menyapa bisa dengan membungkuk, namaste, atau melambaikan tangan. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang sehat. Biasakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Lebih baik apabila jemaat bisa membawa hand sanitizer sendiri. Selesai beribadah, sebisa mungkin untuk bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Hindari kemungkinan terjadinya kerumunan orang selepas ibadah. Mari terus dukung dalam doa supaya kita bisa segera kembali beribadah di gereja dalam situasi new normal. Kami juga mengharapkan dukungan Anda dalam pelayanan Gereja Bethany Salatiga melalui persembahan yang bisa Anda transfer melalui M-Banking BCA di nomor rekening 013-1300-301. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan melalui gembala FA masing-masing yang akan diteruskan ke pihak gereja atau langsung memasukkan persembahan Anda di kotak di depan kantor administrasi gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat melalui persembahan ini. Mempelai Kristus, demikian Bethany News kali ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom, saudara semua, bapak ibu saudara di rumah. Shalom, apa kabar? Mas Didi, apa kabar? Halo, Mbak Deni. Puji Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan Yesus nyata di tengah-tengah kita. Di minggu ini tuh Tuhan sudah nyatakan berkatnya ya buat kita. Bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, anugerah yang baru yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau teramat baik atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya semua di sini bahwa tiap langkah kita semua yang Tuhan yang atur. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Tempat tinggal
tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Kami percaya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dengan sukacita kita nyanyikan bersama. Ya pelanggan sekali kalau misalkan Tuhan menyertai kita ya Pak Deni ya. Terima kasih banget Mas Adi. Wah pujiannya luar biasa sekali ya. Haleluya. Tuhan hadir di setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Amin. Bahkan di Bapak Ibu di rumah juga saya percaya sekali. Tuhan juga hadir dan menjamah. Amin. Amin. Dan Mazmur 150 katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan dia katakan biarlah yang segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Kita akan pujian yang berikut. Sing hallelujah to the Lord. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
yang memberikan kehidupan bagi dunia lewat pengorbanannya di kayu salib. Hati seorang ayah, hati seorang bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan ya Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan itu setiap saat. Dalam kondisi apapun, kasih Yesus sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amen. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa saja yang akan puji ini dikatakan ku rasakan kasih. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan mujizat terjadi di tempat ini.
tidak pernah meninggalkan kami seketik pun Bapa. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang layak untuk disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati. Seperti Bapa.
Shalom, sekali lagi mempelai Kristus. Sungguh satu kesukacitaan buat kita. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan aktivitas sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu tetap sehat, tetap berbahagia, tetap percaya bahwa berkat Tuhan itu pasti ada bagi setiap kita semua. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan kasih Tuhan yang begitu sempurna turun atas hidup kami. Biarlah kami boleh semakin memahami, mengerti bahwa kami hidup hanya bergantung kepada Engkau saja. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan pilihan hidup kami dan semuanya. Sehingga jalan-jalan kami terus semakin naik dan tidak turun seperti yang Tuhan inginkan untuk kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih, berkati firman Tuhan sebentar, kami mau dengar, kami mau perhatikan, kami mau bahkan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat minggu yang baru ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua. Saudara, kita masih dalam tema yang sama atau topik yang sama, yaitu mengenai spiritual delegation, yaitu warisan rohani yang dibagikan kepada generasi dan kita terima juga sebagai generasi yang lebih muda. Ya, baik. Saudara, 2 Timotius 2 ayat yang pertama mengatakan demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin, amin. Sudah. Hari ini kita sedang mempersiapkan diri masuk dalam satu new normal. Ya. Sekarang sedang banyak marak dengan istilah baru, new normal. Ya. Kita gak tahu ya, apakah ini betul-betul new normal atau kita yang kemarin itu yang abnormal. Atau yang sekarang ini yang abnormal. Ya, itulah istilah-istilah saja saya kira. Tapi yang lebih penting adalah esensinya. Bagaimana kita bisa memasuki satu era yang baru yang memang merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, baik dalam kita bekerja, kita beribadah, bahkan kita sekolah, macam-macam banyak hal yang semuanya berubah. Nah, setelah bagaimana supaya kita juga dalam perubahan itu kita tetap bisa menerima warisan-warisan rohani, kita tetap menjadi orang-orang yang dapat dipercaya tadi, cakap, ya, mengajar orang lain, artinya cakap dalam melakukan tugas-tugasnya, tetap kita eksis, bahkan kita bukan sekedar survive, tapi kita revival, saudara. Kita membangun sesuatu, satu kehidupan yang semakin baik dan semakin baik. Nah, saudara, ada tiga hal yang saya mau tawarkan, bagaimana menjadi seorang yang benar dalam menerima warisan, orang yang tepat, ya, tadi yang dikatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Artinya, saudara, warisan atau delegasi atau mandat ini memang harus diberikan kepada orang-orang yang tepat. Kita tidak bisa sembarangan memberikan kepada orang-orang yang gak jelas, saudara. Sehingga apa yang kita bagikan itu bisa lebih memberikan manfaat, dampak yang lebih kuat. Nah, orang-orang seperti apa, saudara? Ada tiga kriteria yang jelas sekali dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama dikatakan, ikutlah menderita, pasal yang ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, saudara, mentalitas seorang prajurit. Saya percaya kita mungkin di Indonesia tidak terlalu biasa adanya wajib militer, sehingga banyak kan rakyat Indonesia atau anak-anak muda kita nggak pernah tahu terlalu banyak mengenai dunia militer, sudah ya. Ada beberapa mahasiswa kita juga dulu pernah mengalami pendidikan semi militer, yaitu melalui
Menwa, Resimen Mahasiswa. Saya mengikuti program itu dan saya benar-benar merasa bersyukur ya mendapatkan didikan secara militer atau semi militer sebetulnya lebih tepat. Dan di situ benar-benar kita dididik, kita digodok, kita diajar disiplin Saudara, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk hari-hari ini ya selama hidup saya ini. Nah, Saudara, tadi dikatakan menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ya, tentu penderitaan ini bukan kita cari-cari penderitaan, tapi memang sulit jalannya, tidak mudah. Keras, Saudara. Sehingga Saudara harus tahu bahwa hidup ini memang keras. Saudara tidak pernah diberitahu, siap-siap ya, Januari, Februari kita akan ada masalah ini, wabah penyakit. Jadi Saudara siapin dulu setahun sebelumnya ya. Tidak ada, tiba-tiba jebret kita langsung berhadapan. Dan mereka tidak kompromi, mereka menggilas semua apapun, termasuk Saudara lihat garda depan kita yang pada awalnya adalah para dokter medis, semua digilas Saudara, yang memang tidak bisa lepas dari situasi yang keras itu Saudara. Tanpa pandang bulu, mau kaya, mau tidak kaya, pinter atau tidak pinter, sekolah atau tidak sekolah. Semuanya mengalami semua yang sama. Mau negara maju, negara yang belum maju, semuanya kena semua Saudara. Lihat bagaimana dunia bekerja Saudara. Makanya dibutuhkan orang-orang yang tough Saudara, yang kuat. Yang bukan juga hanya sekedar kuat, berani, tapi juga pakai hikmat Saudara. Ya, nah, kita diajar untuk belajar kepada seorang prajurit yang dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, ya, sedang berjuang. Jadi ini jelas sekali hidup ini memang perjuangan, Saudara. Hidup ini tidak bisa diresponi dengan sikap yang lembek, yang lemah, yang minta belas kasihan, tidak bisa, Saudara. Saudara harus berjuang, apapun juga situasi, apapun juga. Di rumahmu kamu harus berjuang. Di pekerjaan kamu harus berjuang. Bahkan untuk hidupmu sendiri kamu harus berjuang, Saudara. Perjuangan, memang hidup ini perjuangan. Sehingga Tuhan tidak salah sudah memberikan spirit warrior, ya, warrior of spirit warrior kepada diri kita. Ini kita sudah diberi, include dalam diri kita, Saudara. Itu harus digunakan, itu harus diaktifkan, Saudara. Jadi mental seorang prajurit adalah seorang pejuang. Bukan seorang pecundang atau seorang yang hanya menuntut-menuntut dan menuntut. Saudara, bukan. Ubah sikap cara hidup kita, Saudara. Sebagai seorang pejuang. Pejuang artinya dia suka dengan tantangan-tantangan yang ada di depan. Persoalan yang ada yang menghadang. Justru itu menjadi vitamin buat dia, Saudara. Untuk dia bisa terus mengolah hidupnya dengan lebih baik dan lebih baik. Seorang prajurit yang berjuang dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya Saudara, fokusnya bukan lagi pada hidupnya. Tapi fokusnya bagaimana hidup yang berdampak bagi orang lain. Bukan berarti dia kemudian tidak memperhatikan dirinya. Tidak. Justru karena dia mengenal dirinya siapa. Aku adalah seorang pejuang. Dia pakai pemahaman itu untuk melakukan sesuatu. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu arti daripada tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Justru dia adalah orang-orang yang mengerti, Saudara, bagaimana untuk meraih penghidupan yang baik bagi hidupnya dan keluarganya, Saudara. Khususnya di new normal nanti ini, Saudara. Saudara enggak bisa, tidak ada cara lain untuk kita menghadapi new normal ini, harus berjuang, Saudara, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Saudara harus mulai pakai masker. Saudara harus pakai cuci tangan, serat disiplin. Saudara tidak ada di tengah-tengah kerumunan yang seringkali bisa menjadi masalah buat kita. Saudara harus bisa menjaga jarak. Kalau saudara mau beribadah ke gereja, saudara harus, saya mau edukasi jemaat. Kalau saudara memang sungguh-sungguh ingin gereja dibuka lagi. Tidak ada cara lain. Yang pertama saudara harus mengedukasi dirimu sendiri. Pelajari peraturan-peraturan. Bersosialisasi dengan banyak orang. Enggak bisa enggak, Saudara. Sekarang gak bisa, gak apa-apa, aku gak takut sama, gak bisa lagi Saudara. Saudara mulai belajar untuk memperhatikan orang lain, kebutuhan. Mungkin Saudara sehat, tapi Saudara mungkin bisa OTG. Saudara gak mau pakai ini, Saudara bisa menularkan kepada orang lain. Semana tubuhmu sehat. Orang lain itu bisa anakmu, orang lain itu bisa orang tuamu, orang lain itu bisa istrimu, suamimu. Artinya kalau engkau tidak disiplinkan diri Saudara, kau sedang membahayakan orang-orang yang kau kasihi sendiri.
Jadi ini bagus sudah untuk mulai mendisiplinkan diri kita dengan kebersihan, dengan cara hidup yang lebih teratur, yang benar-benar tidak sembarangan sudah. Jadi sudah mari seorang prajurit berjuang, tidak memusingkan dirinya. Artinya dia lebih memperhatikan keselamatan orang lain. Dia tidak hanya mengejar egonya sendiri, kesenangannya dia sendiri, tapi dia mulai memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain di sekitarnya. Seorang prajurit sudah saat dia bertempur dengan musuh, dia tidak hanya sekedar menyelamatkan diri sendiri, tapi dia berperang juga untuk supaya timnya, grupnya atau teman-temannya tetap selamat. Seorang komandan yang baik sudah dia akan tetap menjaga anak buahnya supaya tetap semangat pulang berangkat sehat, pulang juga sehat sudah. Tapi demikian juga mental seorang prajurit sudah. Dia harus menjaga, saling menjaga satu dengan yang lain dari musuh, yaitu orang-orang yang dekat dengannya. Mari saudara, miliki sikap hati tadi, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak hanya mau nonjol-nonjolin diri sendiri. Tidak hanya mau menyatakan apa, tapi merugikan orang lain. Itu tidak sangat bertanggung jawab, saudara. Nah yang kedua, saudara, apa dikatakan? Mental seorang olahragawan. Seorang olahragawan dikatakan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada aturan main dalam hidup ini. Sama juga dengan Alkitab kita, kehidupan rohani, ada aturannya. Sudah tidak bisa main terjang sana, terjang sini, mau kita begini, mau kita rekayasa ini, rekayasa itu, manipulasi ini, manipulasi. Tidak bisa, sudah ada aturannya. Sudah mau masuk ke Jakarta sekarang harus ada aturannya, punya bebas COVID-19, punya SIKM, semua ada aturan. Ya, sudah bawa mobil duduk untuk peraturan PSBB, sudah bawa mobil nggak bisa seperti biasanya. Di depan kita harus kosongin, harus di belakang, penumpang cuma 50%, gereja pun demikian. Kalau kita nanti mungkin bulan Juli atau Juni saya kurang tahu, nanti kita lihat situasinya. Kita mulai kebaktian, saya tahu persis peraturan-peraturan ibadah yang baru. Saya mau diatur oleh asyir yang akan menolong saudara. Gak bisa sembarangan seperti dulu. Ya. Kita jumlah mungkin dibatasi. Satu ruang kemarin sudah kami hitung, ruang kami sekitar 250-an maksimum. Gak bisa lebih. Dengan distancing, physical distancing, saudara. Dan saudara gak bisa lagi terlambat datang. Kalau saudara mau kebaktian, saudara benar-benar standby di jam yang sudah ditetapkan. Saudara terlambat, langsung saudara kursi penuh, saudara sudah gak bisa masuk lagi. Nah, contohnya seperti ini, saudara bawa masker, saudara akan ditermogan juga. Ya, jangan salah ngerti pada saat dicek suhu saudara, bukan berarti itu mau menembak kepala saudara, bukan. Haleluya. Saya mengerti, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya semua harus di jalan, berjarak saudara. 1 meter sampai 1,5 meter. Jalannya gak bisa bergedukan-bergedukan begitu, saudara harus jaga jarak. Jadi saudara harus menguasai peraturan, rule of the games-nya. Jangan cuma sekedar euforia, wah aku rindu mau beribadah, tapi saudara gak ngerti peraturan beribadah yang baru bagaimana. Ya, itu akan banyak membuat persoalan nanti, saudara. Makanya kami, maaf saudara, nanti kepada saat mungkin ibadah sudah berjalan, kami juga akan ada ketegasan, kedisiplinan. Mohon tidak marah saudara pada saat saudara ditegur oleh ushers atau oleh hamba Tuhan yang melayani, karena itu bukan demi apa-apa, tapi demi kebaikan semua orang. Jangan sampai kita hanya jadi sumber persoalan, jadi klaster-klaster baru di kota Salatiga ini. Amin. Jadi ini penting, saudara. Seorang olahragawan menguasai peraturan pertandingan. Seorang yang menerima warisan, saudara tahu bagaimana caranya. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu kami dapat warisan dari teman kami yang dari Amerika. Saudara. Kami harus tahu hukumnya Amerika begini, hukumnya Indonesia begini. Kami harus punya satu penasehat untuk membimbing kami. Oh begini Pak, harus begini Pak. Kami harus tahu kalau enggak, ya enggak bisa terima, saudara. Sama dalam kehidupan rohani, sama seperti itu, saudara. Saudara mau diberkati, saudara mau hidup diselamatkan, ya saudara ada aturan mainnya. Kuasai, baca Alkitab baik-baik, renungkan, pahami, kerjakan, saudara.
Itu seorang olahragawan, memang bekerjanya begitu. Dia belajar, berlatih supaya apa? Peraturannya itu bisa dipenuhi. Main bulu tangkis, harus tahu bagaimana main bulu tangkis dengan peraturan-peraturan yang ada. Saudara, kalau ada shuttlecock-nya keluar 1 senti, saudara gak bisa bilang, ah tetap masuk. Ah, cuma 1 senti aja, masa gak boleh toleransi? Gak boleh, saudara. 1 senti sama 1 meter itu sama kesalahan, saudara. Gak bisa. Out namanya. Kita gak bisa minta dispensasi. Oh gak apa-apalah kami dispensasi pak, kami sudah begini-begini. Gak bisa, saudara. Peraturan adalah satu disiplin yang harus dikerjakan. Maka saya terus dorong teman-teman jemaat-jemaat di rumah. Ayo, pelajari baik-baik. Kalau saudara memang mau masuk new normal, saudara aturan-aturan harus dipelajari. Saudara mau berbisnis juga harus dipelajari. Bagaimana peraturan bisnis yang baru. Gak bisa main lagi seperti model lama, saudara. Peraturannya udah baru, harus mulai sesuatu yang baru. Kita mulai merubah diri dengan dan memahami peraturan-peraturan yang baru. Dengan mengerjakan peraturan baru. Kalau saudara masih pakai peraturan yang lama, saudara akan didiskualifikasi terus. Gak berhasil. Amin. Ya, jadi ayo, saya dorong untuk mulai kita review semuanya. Renew, ya, renewing semuanya, perbarui. Emang yang penting dalam berumah tangga. Sudah banyak saya dengar orang, pak kami ribut terus di rumah, kenapa kami kumpul 3 bulan. Aduh, itu benar-benar melelahkan. Nah, itu saya harus belajar peraturan baru dalam rumah tanggamu. Dulu gak pernah ketemu, waktunya sedikit bertemu, sedikit bertengkar. Sekarang hampir tiap hari bertemu. Dengar suaranya, dengar pendapatnya, sikapnya dan semuanya. Peraturan baru harus terjadi dalam rumah tanggamu juga. Ayo berlomba, bertanding seperti seorang olahragawan yang menguasai pertandingan. Peraturan dengan baik, saudara. Ini waktunya yang tepat menurut saya. Yang ketiga, saudara. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kebetulan saya banyak belajar soal ilmu pertanian, saudara. Pertanian itu suatu ilmu yang sebetulnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita ini bagian kita ini cuma sedikit sebetulnya. Yaitu apa? Siapin benih yang baik, siapin tanah yang baik, kemudian kita tabur, sudah selesai. Dan kemudian kita rawat sedikit. Pertumbuhannya, hasil panenannya, itu sungguh-sungguh lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Atau dalam pengertian rohani, itu adalah Tuhan. Kita yang menyiram, kita yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah ini. Nah, sesuai bagian kita sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu melelahkan. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, harus kerja keras. Jangan kemudian gampangkan gitu. Ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan, jangan punya sikap ngeremeh ke sesuatu. Meremehkan sesuatu hal itu seringkali sangat merugikan. Banyak kesempatan-kesempatan emas yang sudah ada di tangan kita bisa tiba-tiba melayang. Petani adalah seorang yang bekerja keras. Hari-hari ini sudah masuk new normal, sudah bekerja keras. Berpikir keras lagi, berpikir cerdas lagi. Bagaimana caranya aku bisa masuk eksis. Bahkan saudara bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam hal bisnis, dalam hal rohani, dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan, dalam hal rumah tangga. Ini, waduh saudara, ini benar-benar sedang terbuka sesuatu. Satu kesempatan yang sangat luas sekali. Tapi kalau kita hanya diam dan hanya menyaksikan, menonton saja, saudara akan jadi penonton seumur hidup. Dan hanya penonton itu gak dapat apa-apa. Capek, saudara. Penonton akhirnya bisa kecewa. Hanya maki-maki aja yang keluar dari mulutnya, tapi gak buat apa-apa dan tidak dapat apa-apa. Tapi seorang yang berjuang seperti seorang petani tadi dikatakan, ya bekerja keras, dialah yang pertama kali harus menikmati hasilnya. Itu fair. Orang yang bekerja keraslah yang layak untuk terima berkat-berkat yang utama. Jadi kita jangan pernah bermimpi. Saudara, kita pikir orang Kristen itu kasih karunia pak, kita tidur-tidur aja, kita santai aja, kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah pak. Itulah Tuhan kita. Bohong, saudara. Saya bilang, ngapusi itu. Itu sesat, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Alkitab bilang, kalau kamu malas, belajar itu dari semut. Ya, sama semut, kamu harus belajar. Pemalas, saya pemalas, belajar dari semut. Kamu harus kerja keras. Kamu diberi semua kemampuan itu untuk dieksplorasi, untuk dikerjakan.
Kamu diberi waktu 24 jam juga untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, saudara. Tuhan sudah kasih waktu yang tepat buat kita. 24 jam sehari. Banyak orang bilang, aduh kurang waktunya pak. Kalau kurang kamu masih yang belum produktif. Kamu belum efisien. Kita banyak buang-buang waktu kita. Buang-buang hidup kita. Saudara, ayo. Maksimalkan apa yang ada. Memang tidak harus berlebih-lebihan dulu. Mungkin dari hal yang kecil justru kita bekerja keras. Petani itu dari hal yang kecil, dari benih-benih yang kecil. Tapi pada saat dia tumbuh-tumbuh hasilnya luar biasa, bertonton. Saudara. Dari ya, benih yang mungkin sekian kilo saja barangkali, tidak terlalu banyak. Tapi kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bermultiplikasi. Saudara. Dan itu menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah luar biasa. Saya mau beritahu, saudara. Hari ini kalau saudara tidak bisa kelimpahan, saya mau beritahu, bukan salah siapa-siapa, tapi salahmu sendiri, saudara. Karena engkau tidak mau bekerja keras, dan kamu tidak benar-benar mengambil kesempatan-kesempatan yang baik, yang ada di depanmu kamu. Oleh karena saya, dorong ayo jemaat Tuhan. Ini bukan lagi kita harus, aduh saudara, kita pakai pola pikir yang lama lagi. Kita tanggalkan pelan-pelan memang. Mungkin kalau belum bisa terlalu cepat enggak apa-apa. Tapi mulai berubahlah tiap hari. Mulai merenungkan sesuatu yang baru. Minta hikmat dari Tuhan. Hari ini Tuhan sedang berbicara. Menurut saya begitu belak-belakan sama kita. Dia tidak sedang menyembunyikan sesuatu buat kita. Dia bukan sedang main jinumpet dengan kita, peta umpet dengan kita. Tidak, saudara. Dia sedang menyatakan dirinya, ini aku, dengar. Ini aku berikan kamu kesempatan ini, kesempatan itu. Tapi seringkali kita, aduh Tuhan, enggak aku ini siapa? Apa aku bisa Tuhan? Kata, enggak mungkin Tuhan. Aku ini kan orang kecil Tuhan. Aku ini cuma orang biasa. Itu sikap seperti itulah yang membuat kita enggak bisa menjalani hidup dengan maksimal. Kita bahkan tidak bisa eksis untuk masuk ke era new normal itu sudah. Ini waktu yang baik. Banyak orang bilang new normal ini seperti akhir zaman, waktu akhir zaman. Nggak ada urusan, mau akhir zaman, mau awal zaman, nggak ada urusan. Kita yang penting kita berkarya yang Tuhan mau. Saat dia datang, Yesus datang, saudara sedang bekerja. Jangan malas-malasan saudara, katakan amin. Saudara sedang berkarya, sedang melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Mari, hiduplah sebagai seorang petani yang bekerja keras. Ini waktu yang baik. Saya berdoa seluruh jemaat Betani ya, menjadi bilangan orang-orang yang masuk dalam kehidupan orang-orang yang diberkati bahkan menjadi berkat. Orang yang benar dan semakin benar, bukan orang yang, karena hari ini sedang terjadi pemisahan sedang terjadi antara orang yang benar dan orang yang tidak benar, orang yang kudus dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya, ayo jemaat Tuhan, pakai otoritasmu ya, kerjakan otoritasmu. Mandat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, delegasikan, delegasi Tuhan atau mandat dari Tuhan itu kerjakan dan kemudian bagikan juga kepada orang lain. Sehingga akan semakin banyak bermultiplikasi dalam kehidupan kekristenan kita ataupun kehidupan masyarakat, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita. Semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Saya sungguh ingin berdoa saudara untuk itu semua boleh terjadi di depan mata saya. Ya, dan ini waktu yang baik luar biasa. Kami di gereja juga sedang bekerja keras untuk bagaimana mempersiapkan new normal ini. Supaya jemaat benar-benar bisa tetap memiliki satu pemahaman dan sukacita yang luar. Bahkan lebih lagi hari-hari seperti ini, sekarang ini. Mengalami lawatan Tuhan. Bukan lagi kata orang. Tapi kami sendiri mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh tidak ada kesukaan yang lebih besar Tuhan. Di hati kami, di hidup kami. Saat kami boleh memahami betapa engkau mempercayakan sesuatu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan bahkan bukan hanya itu, engkau menjanjikan dan bahkan menjamin kami bisa melakukannya. Kami mampu melakukannya, bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kesalahan kehebatan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang adalah memberikan kemampuan, kesanggupan, daya juang, daya tahan, dan daya untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh datangnya daripada engkau. Kau sudah memperlengkapi kami dengan perlengkapan yang sempurna Tuhan. Tidak ada yang kurang satupun di antara kami.
Oleh karena itu Bapak, aku berdoa buat seluruh jemaat yang saat ini sedang mendengarkan, yang sedang melihat, yang sedang mengalami sesuatu lawatan Tuhan. Pengertian-pengertian yang dimulai diubahkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terus sempurnakan dan kerjakan lebih lagi. Sehingga mereka semua, hamba-Mu juga boleh melihat satu kebangunan rohani, kegerakan rohani, dan kebangkitan rohani yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada. Seperti yang Kau sudah janjikan buat kami, untuk kami boleh terus mengajarkan hal ini, mengingatkan hal ini, dan membawa jemaat-Mu mengalaminya. Tuhan, aku berdoa, biarlah semangat yang mulai pudar, Tuhan gantikan dengan semangat yang terus menyala-nyala. Hati yang mulai takut, gemetar, dan tidak punya daya untuk berdiri bangkit, Tuhan, aku berkata dalam nama Yesus, Engkau bangkit kembali, Engkau bertumbuh kembali, Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu kembali dalam kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih berbicara terus kepada setiap kami, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap rumah tangga keluarga kami. Sehingga memasuki era new normal ini, kami akan melihat kemuliaan gereja, yaitu pribadi hidup kami, keluarga kami, dan bahkan gereja secara universal terjadi di tengah-tengah bumi ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk menyongsong Tuhan datang di awan-awan pada saat kami boleh mengerjakan bagian-bagian kami yang terbaik. Karena kami dengan penuh kepercayaan, kami akan berkata, Tuhan, kami sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang berbahagia berkata, amin. Setelah ini waktu yang baik juga untuk kita bawa persembahan sekali lagi. Sekali lagi, jangan dengan terpaksa, jangan hanya sekedar rutinitas. Tapi saya melihat, sudah, saya melihat minggu demi minggu, ya, bulan demi bulan, saya melihat jemaat benar-benar sangat antusias untuk bisa membawa persembahan ini. Saya tahu ini bukan karena khotbah-khotbah kami, bukan karena dorongan-dorongan kami, tapi Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidup saudara masing-masing. Ayo terus sambut. Saya percaya kalau itu pekerjaan datangnya dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saudara. Tentu ada rancangan-rancangan yang besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan buat gereja Tuhan. Baik, mari kita bawa persembahan dengan penuh sukacita. Saudara bisa transfer, saudara bisa kumpulkan bersama-sama dengan gembala-gembala FA saudara, atau saudara bisa datang ke gereja, ada kotak persembahan yang kami siapkan di bawah, di depan kantor administrasi. Saudara bisa datang, kemudian setelah itu saudara bisa pulang. Dan berdoa buat rencana ibadah. Mungkin bulan ini atau mungkin bulan depan, kita belum tahu, masih melihat situasinya. Tapi yang saya mau ingin saudara lakukan, yuk, protokoler kesehatan dengan bagus, dengan baik dan disiplin, ya. Mulai dari rumah-rumah saudara, jangan nunggu nanti setelah gereja terbuka baru saudara mau pakai, jangan. Mulai dari rumah-rumah saudara, mulai dari hari-hari ini, mulai dari setiap aktivitas saudara sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami, yang kami percaya itu sangat mempengaruhi daripada pola-pola pikir, pola perilaku kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang memiliki kemurahan hati, kesadaran untuk kami berbagi secara khusus dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, melalui persembahan-persembahan yang kami bawa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mau berhutang apapun, bahkan Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami, menambahkan, melebihkan, dan membuat kami sadar bahwa sungguh kami adalah orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang terus akan diberkati. Terima kasih untuk berkat sebentar kami bawa di mesbah Tuhan, biarlah ini menjadi satu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sungguh kami berdoa untuk pemulihan-pemulihan gereja Tuhan, ibadah-ibadah yang harus dilakukan Tuhan. Persiapkan kami sebagai gereja Tuhan untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih baik ke depan, sehingga benar-benar akan menjadi suatu berkat bagi semua orang, buat setiap jemaat, bahkan buat masyarakat Kota Salatiga secara umumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan sebentar juga setelah kami membawa persembahan kami, kami akan
berkembali pada aktivitas-aktivitas kami. Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau angkat doa Bapa kami seperti yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami untuk kami menyatakan dan kami melakukannya. Mari sama-sama, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat yang penuh utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati. Mereka semua dijaga dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan yang ajaib, yang terjadi hari demi hari atas hidupmu. Dan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan, jadikan kau berhasil dan beruntung. Apapun yang menjadi bagianmu, Tuhan akan berikan yang terbaik, sehingga engkau akan dibuat nyata menjadi terheran-heran. Dan biarlah ini menjadi satu kesaksian yang indah di tengah-tengah hidupmu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Biarlah rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, dan seluruh yang kau kerjakan diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.